Dris, makin ganteng aja. Pelan-pelan. Ayo, mundur pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. 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 Ada laporan ITE. Pelan-pelan ya, Mbak. Nanti kita buktikan saja di persidangan. Satu-satu ya. Pelan-pelan. Orang bijak begitu cara menyelesaikan masalahnya. Satu beresin, baru beresin yang lain. Persiapannya hanya doa, keyakinan, pelan-pelan. Saya yakin pelan-pelan menunggu pelan-pelan. Saya yakin apa sih itu sama bukti-bukti yang kamu udah pegang nih? Saya yakin sekali. Memang pemukulan itu memang terjadi, cuman itu ada sebab dan akibatnya. Pelan-pelan ya. Nah, maka dari itu pastinya majelis hakim melihat hukum ini tidak satu arah saja atau tidak melihat hukum dengan memakai kacamata kuda. Pelan-pelan ini mesti diketahui. Ini ada alasannya. Alasannya apa? Saya membela harga diri wanita yang dilecehkan. Pelan-pelan. Hanya. Dan uang 150 juta itu yang mudah-mudahan belakang pintu. Mudah-mudahan berguna bagi keluarga pelapor. Belakang pintu. Saya lebih mampu. Awas pintu-pintu. Pintu-pintu. Pelan-pelan.